dan mengubah mindset mereka tentang bagaimana melakukan pengendaraan yang aman di jalan raya. Dimulai dari kita sendirilah. Jadi jangan sampai kita tidak bisa menciptakan budaya baru yang safe, yang safety. Jadi kita berharap kedepannya acara-acara seperti ini bisa lebih banyak lagi dilaksanakan dari berbagai segmen yang ada di masyarakat. Kalau misalnya kita biasanya kan teman-teman lewatnya di perumahan gitu ya, perumahan biasanya ada perumahan yang menerapkan garis sempadan bangunan yang ideal, tapi ada juga yang enggak. Kan dari kita, banyak dari kita, saya sering lihat bahwa ada orang-orang yang kalau jalan itu dari sini ke sini, ya enggak? Biasanya siapa? Mama-mama. Bapak-bapak juga ada. Kayak gini, mama-mama bawa anak. Di sini dia. Betul nggak? Kalau masuk sini, akhirnya dia ngambil jalur orang. Ya dari sini bingung. Ada dia mau berapa sih? Gimana apa dia masuk di sini? B. Oke, yang jawab B. Sumpah. Yang jawab D. Berarti yang lain nggak menjawab. Di bawah ini adalah contoh pola bahaya kecuali berada di posisi blind spot, berada di posisi blind spot memasuki tikungan tajam saat akan menyalip kendaraan yang lain. Yang mana? Blind spot. Yang mana? A, B, C. B. Pola bahaya kecuali. Bola. B ya? Ya, bola. Bravo ya? Duh. Ini, siapa yang jawab B? Oke. Yang jawab yang lain? Gak ada?